Dijangkiti wabak COVID-19 sudah pasti menjadi mimpi ngeri dan pengalamannya akan kekal dalam ingatan buat selamanya. Bagi bekas pesakit COVID-19 Reza Huzairi Zainuddin, dia bersyukur apabila disahkan bebas daripada wabak itu selepas 11 hari menerima rawatan di Hospital Sungai Buloh. Dan kini, Reza Huzairi mahu bersama-sama petugas barisan hadapan untuk memerangi wabak itu dengan cara menderma plasma darah bagi membantu menyembuhkan pesakit COVID-19 lain. Semasa berada di dalam hospital selama 11 hari, saya melihat bagaimana kita punya frontliner yang depan, nurse, doktor, bertungku lumus untuk mengubati pesakit-pesakit COVID. Amat bahaya kerana dia terdedah kepada pesakit-pesakit COVID, wabak ini. Dan anytime kalau berlaku sesuatu yang tidak diingini lah, dia boleh berjangkit. Jadi saya merasa cemburu dekat our frontliner ni. So selepas saya mendapat peluang untuk membuat blood donation ni, saya terpanggil, this one yang motivate saya, terpanggil untuk saya bersama-sama dengan our frontliner. Bukan bersama di sana, at least saya menyumbang agar frontliner dapat menggunakan plasma saya ini untuk mengubati pesakit-pesakit COVID. Jadi ini yang motivate saya untuk keharapan lah bila dia tanya sama ada saya nak menyumbangkan ke arah ini. Menurut bapa kepada tiga anak ini, dia teruja apabila diberitahu bahawa plasma darahnya boleh digunakan untuk membantu mempercepatkan proses penyembuhan bagi penyakit yang mengancam nyawa itu. Selepas saya di discharge daripada hospital pada 14 hari bulan Mac, selepas itu kami akan ada another follow up dengan doktor di Hospital Sungai Buloh. So semasa follow up, doktor di Sungai Buloh ada bertanya sama ada saya berminat untuk membuat donation, blood donation. Masa itu masih ada blood donation. So basically saya setujulah, saya setuju untuk buat blood donation kerana something yang saya boleh bagi semula pada pesakit-pesakit COVID. Tapi selepas pada 31 hari bulan Mac, Dr. Sungai Buloh ada call saya dan bertanya dan menerangkan sumpah sedikit berkenaan dengan donation ni. Sebenarnya bukanlah semata-mata blood donation, tetapi juga dia lebih kepada untuk donate saya punya plasma darah ya. Jadi dia merupakan pemulihan menggunakan plasma darah untuk digunakan kepada pesakit-pesakit yang kritikal supaya dia cepat sembuh. Bagi anda yang masih tertanya-tanya mengenai prosesnya, baru-baru ini Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata plasma darah yang diperoleh daripada bekas pesakit akan dijadikan serum bagi membantu pesakit lain melawan virus tersebut. Sebelum mereka laksan mendermakan darah mereka, kita akan mensaring untuk jangkitan kuman yang lain, contohnya sama ada hepatitis C dan sebagainya. Kalau mereka sihat, dan juga kita akan laksanakan test semula. Kalau test pun negatif, jadi kita akan ambil darah dia, kita akan asingkan darah merah dengan plasma. Dan plasma tu kita akan hantar ke IMR untuk buat kajian, lihat kepekatan antibody tersebut. Dan kita akan, darah merah kita mungkin akan pulang kepada pesakit tersebut. Dan 2 minggu lagi kita akan ambil darah lagi untuk ambilkan plasma dia. Dan plasma ni kita akan kaji. Dan kalau antibody dia tinggi, mungkin besar kemungkinan kita boleh gunakan plasma daripada pesakit untuk merawat pesakit yang lain. Cerita Reza Huzairi yang melakukan pendermaan plasma darah pada 2 April lalu di Pusat Darah Negara, proses berkenaan memakan masa selama 1 jam. Okay, proses masa di PDN, proses yang agak simple, tapi makan masa selama 1 jam kerana di sana dia lebih kurang macam you donate blood dan juga proses dialisis di mana dia mengambil darah seperti blood donation dan darah tu dimasukkan ke dalam mesin. Di masa dalam mesin tu dia akan separatekan you punya plasma darah dan juga darah merah. So plasma darah akan dimasukkan di dalam pack. Dan pack itu akan dibuat kajian, plasma itu akan dibuat kajian di mana dalam plasma itu mengandungi antibody COVID.
mengimbau kembali ketika diberitahu dia positif COVID-19, Reza Huzairi berkata dia mula mengalami sedikit tekanan perasaan tak kala memikirkan nasib keluarga yang perlu ditinggalkan. Lebih menimbulkan keresahan, dia sendiri tidak mengetahui apakah nasibnya selepas dijangkiti COVID-19. Semasa saya mendapat tahu kata saya ada virus COVID. Jadi perasaan pertamanya saya tahu saya akan dibawa masuk ke dalam hospital. Cuma dia agak stres kerana kita tak tahu sama ada kita masuk hospital kita akan keluar bernyawa ataupun kita mati. Ya? Jadi agak depres lah masa itu. Dan juga keluarga di rumah ditinggalkan. Jadi kami dikunci dalam bilik. Kalau berlaku sesuatu pada family sekalipun, nothing much kita boleh buat lah. Ya. Tapi always kita bertanggapan positif. Ya. Benda ni ada sesuatu yang berlaku. Jadi kita mesti kuat menghadapinya. Our mindset ni kena lebih positif ya untuk kita lebih kuat, badan kita lebih, rasa lebih cergas ya? Dan juga dengan menjaga kita punya minda, saya percaya masa dalam hospital tu saya menjaga minda saya lebih positif, saya build up saya punya antibody lebih aktif, yang itu yang saya lakukan. Dan ini pesan Reza Huzairi terhadap rakyat Malaysia selaku bekas pesakit. Ya, menjadi rakyat Malaysia, kita cuma sekarang kita cakap ya saya bangga menjadi rakyat Malaysia, tapi apa yang kita lakukan? This is the time, ni lah masa untuk kita buktikan bahawa kita seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Means kata, kalau arahan daripada government, daripada KKM yang kita perlu menjalankan PKP, duduk di rumah, jalankan tanggungjawab anda dengan lebih positif. Dengar apa yang dikatakan oleh kerajaan agar benda ini kita dapat hapuskan terus daripada bumi Malaysia.